belum meninggal, jasadnya masih ada. Tapi rohnya kemana ya? Be, jangan kebanyakan mikir. Ntar hidup lo kagak slow. Emang kalau orang slow tahu matinya kapan? Kapok lo. Eh, Tebe, kita nih masih muda. Udah, ganti topik aja ya. Jangan mikirin kematian. Ribet. Gak sama kan lebih muda, Bang. Tapi kok meninggal? Iya. Tama Tebe, umur gak ngeliat tua atau mudanya, Bang. Sekarang Tebe mau nanya sama abang berdua nih. Nah, Kasama kan udah meninggal. Jasadnya ada gak? Ya, ada. Nah, kalau rohnya ada gak, Bang? Ada. Ada aja deh. Gimana, Bang? Aduh, mati gue. Be, ini pertanyaan lu kagak selau nih. Nanya roh di mana sama kita berdua? Iya. Salah nanya. Sampean muslim? Muslim. Katanya muslim. Masa nggak tahu sih setelah mati rohnya kemana? Terus yang disiksa rohnya atau jasadnya, Bang? Jasad. Kalau yang disiksa jasadnya, rohnya kemana, Bang? Bingung. Rohnya berarti rohnya yang disiksa. Ya. Kan yang bikin dosa jasadnya, Bang, bukan rohnya. Aku mau mandiin jenazah sepupu aku, Sen. Salma lagi butuh aku. Aku cuma mau ngomong sama kamu secara baik-baik, Siva. Karena kalau ruh baru keluar dari jasad, itu akan terasa sakit, Siva. Bisa bicara sakit kamu, Sen. Kamu tahu nggak? Salma meninggal itu gara-gara siapa? Itu gara-gara kamu, Sen. Kok gara-gara aku, Siva? Capek ngomong sama orang yang banyak omong daripada banyak tindakan. Aku janji demi Salma, Sen. Kalau aku nggak bakal nikah sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. San, Salma itu cinta sama kamu, tapi dia tahu, San, cinta kamu tuh cuma sama Syifa. Dia lebih banyak mengalah buat kamu. Tapi sekarang, aku kecewa sama kamu, San. Karena kamu tetap menjadi laki-laki yang pimpin. Assalamualaikum. Salam. Ya Rabbi bil Mustafa, belum aku sidana wa firana mamado ya wasi'a karam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain ente berselawatan, Be? Tebe mau dapat syafaat Rasul, Bang Maruk. Karena kalau kita mati, kita mengharapkan syafaat Rasul, Bang Maruk. Pertanyaan Mbak Muncis ini pertanyaan orang bodoh. Sudah terlalu busuk sehingga tidak bisa diistilahkan lagi dengan kata-kata. Lalu kemudian, ruh ini diangkat. Diangkat hendak seperti yang tadi untuk diantarkan ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi apa yang terjadi? Pintu langit yang pertama sekalipun tidak mau terbuka. Mereka menolak kehadiran seseorang yang sudah jelas ketika di dunia dia tidak bisa berbuat baik. Yang sudah jelas ketika di dunia dia tidak bisa menjadi orang yang soleh. Yang sudah jelas ketika di dunia dia sering membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika pintu ditutup, yang terjadi adalah malaikat maut melemparkan roh ini. Roh ini terlempar terombang ambing di antara angin. Bahkan kemudian bisa tersambar petir. Dan semua makhluk yang bisa berterbangan menyambar makhluk ini. Lalu Allahu Akbar, apa yang terjadi? Roh ini dilemparkan agar kembali ke jasadnya. Disambut oleh dua malaikat dan berkata, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?"
dia tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang datang dengan bengis, pertanyaan yang tanpa ampun, yang ada mereka gemetar dan tidak bisa menjawab. Aku tidak tahu, wama imamuka, aku tidak tahu, wama nabiuka, dan aku tidak tahu. Ketika ditanya, wama kiblatuka, apa kiblatmu? Aku tidak tahu, serta merta tanpa ampun, dah, pukulan gada, pukulan batu besar, dan berbagai macam pecutan belati dari neraka. Yang ada adalah rasa sakit yang tak terhingga. Lalu malaikat kemudian mempersilahkan, tidurlah seperti orang yang tersiksa dan tak berhenti dipatuk ular. Ular yang begitu besar, yang panjangnya 7 hasta, yang kita tidak bisa memperkirakan berapa besarnya, sehingga tubuh kita cukup dengan 1 bukaan mulut kecil saja akan terlumat habis. Lalu kemudian dimuntahkan kembali, lalu kemudian dipatuk lagi. Kalajengking-kalajengking yang jumlahnya ribuan dan tak terhingga akan terus mengganggu. Apa yang akan kita katakan saat itu? Banyak yang terjadi adalah ketika mereka berkata, ya Allah, persilahkan aku kembali hidup di muka bumi dan aku akan menebus semua kesalahanku. Semua sudah terlambat. Faham, Bang Maruk? Ternyata ente berilmu ya. Ane kasih 1 jempol buat ente. Kenapa nggak 2 jempol, Bang? Kagak. Karena teori yang dia baca sama sama teori yang ane baca. Orang yang begini nggak perlu di alam, nggak perlu dikasih hati, nggak perlu dipuji, nanti jadi sombong. Soleh, ayo kita berangkat. Kemana, Bang? Tadabur alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk saat ini Bang Maruk benar, terlalu banyak memuji kepada manusia akan membuat manusia itu lupa diri. Akhir zaman. Saksi baik atas Salma, masukkan ia ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, berilah syafaat-Mu pada Salma. Ya Allah, dalam hidupnya Salma selalu berbagi bersama aku. Maka terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Dan lapangkanlah kuburnya. Aneh tahu nih, ente pade lagi nungguin imam sholat maik kan? Emang bisa, Bang. Ente gak usah khawatir, aneh tahu yang namanya sholat maik itu ada sujudnya. Apa lagi? Bagaimana emang usah jadi imam? Apaan sih, song banget nih orang. Bu, mau jadi imam? Enggak, Bu. Ente aja deh yang jadi imam. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang imamnya, Usman. Biar Usman aja yang jadi imam. Kalau dia jadi imam, aneh enggak demen. Masa imam suatan mau digondrong? Emangnya peman? Udah deh, enggak usah dengerin. Lo aja yang jadi imam. Kalau dia jadi imam, aneh mundur. Ayo Soleh, kita cabut. Kemana, Bang? Tadi buru alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki ribet. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala hadzal mayyit. 4 takbirat. Allahu akbar.